Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Assalamualaikum. Bertemu kembali di materi yang ketiga, yaitu melanjutkan huruf yang setelah huruf bo, ya. Sobat Aluda semuanya, kita akan melanjutkan dari huruf ini dia. Po, ya, po yang merupakan huruf tebal dan diucapkan punggung ujung lidah ke belakang gigi seri atas. Po, 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 seperti itu ya. Yuk kakak, contohkan. Po, po, po. Ya, yuk. Selanjutnya adalah vo. Vo ini temannya po. Dia sama-sama huruf tebal dan kita ucapkan dengan mengeluarkan sedikit ujung lidah. Vo, vo, vo. Ya, seperti itu. Vo. Ya. Keluarkan sedikit lidahnya. Vo, vo, vo. Ya. Selanjutnya adalah a. Nah, ini ain ya. Ain merupakan huruf tenggorokan bagian tengah dan kita mengucapkannya a, 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 ya. Ayo Pak, dicoba. A, a, a. Ya, bagus. Selanjutnya adalah ho. Nah, ho ini sama seperti ain, huruf tenggorokan juga, hanya dari bagian atas, tenggorokan bagian atas. Kita coba ya. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ya. Selanjutnya adalah fa. Yang fa merupakan huruf bibir dengan meletakkan dua gigi seri atas ke bibirnya ya. Fa, 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 fa. Yuk kakak. Fa, fa, fa. Ya, itu. Sekarang adalah ko. Ko kita ucapkan karena dia huruf tebal merupakan dan dia merupakan huruf yang berasal dari pangkal lidah. Ko, ko, ko. Yuk. Ko, ko, ko. Iya, seperti itu ya. Sobat Aluda, nanti kita lanjutkan kembali di huruf K. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah.